Jangan lupa subscribe channel YouTube Yendrik Purwanto. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yendrik Purwanto. Salam otomotif. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit mereview lagi. Lagi-lagi mereview. Ini adalah hasil restorasi motor custom Honda Beat yang dulu pernah saya upload. Ini direstorasi kembali menjadi istimewa kembali. Dan nanti akan kita spill sedikit demi sedikit apa saja yang direstorasi. Dan juga warna yang sudah diganti. Oke, langsung kita ke bagian warna saja wis. Langsung warna. Untuk warna, warna tangki ini yang kemarin itu adalah warna hitam. Ini sudah berubah menjadi warna biru. Dan juga pelek. Pelek ini masih tetap warna biru ya. Cuman bedanya ini sudah saya kasih warna mutiara supaya kilap ada kalau ada sinar. Dan tromol juga tetap masih pakai hitam. Dan juga shock belakang teman-teman ya, ini shock belakang ini sudah ganti dengan shock variasi tabung yang kemarin memakai shock asli dari Honda Beat-nya. Ini diganti dengan shock variasi tabung. Dan juga warna setang ini warna setang yang kemarin putih, ini permintaan dari pemiliknya minta warna biru supaya tembus dengan shocknya. Dan ini shock bagian depan juga kemarin itu warna hitam, ini sudah berubah menjadi warna biru. Ini shock depan ini pakai shock orinya Yamaha Bison ori teman-teman. Ini dulu saya beli dengan harga 1.700.000 ya. Untuk pelek depan tetap juga warna biru, tapi tetap pakai seperti yang belakang, saya pakai warna mutiara. Dan warna rangka yang kemarin putih, tapi sekarang ada bedanya. Yang kemarin putih dop, tapi sekarang putih kilap. Kilapnya ada mutiaranya teman-teman, kalau kena sinar itu ada perubahan warna. Nah ini ada mutiaranya. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan, tapi kalau ada sinar ini pasti kelihatan. Oke, banyak juga teman-teman yang bertanya tentang ini. Apakah ini? Nah, ini juga banyak sekali teman-teman yang request menanyakan ini. Ini adalah arm ya. Ini arm dari originalnya Honda Beat ya. Seperti ini teman-teman. Monggo kita sepilin di sini. Ini bedanya sangat jauh ya. Ini deket, pendek sekali, jaraknya kurang lebih 10 sampai enggak ada 15 lah, ini 10 cm lebih ya. Dan ini saya custom, saya bikin sendiri seperti ini, dan polanya juga berbeda ya, soalnya menyesuaikan dari roda belakang yang sangat besar. Ini panjangnya kurang lebih 25 cm. Nah, kalau pakai ini teman-teman, terlalu pendek dan kurang keren lah modelnya. Nah, jadi otomatis arm ini di custom lagi, dibikin sendiri, lebih panjang dan disesuaikan dengan dari as roda depan dan juga as roda belakang. Begitu teman-teman. Oh ya, ini lagi teman-teman ya. Ini tetap pakai warna putih. Soalnya kemarin sempat saya buat warna biru, tapi kok kayaknya mati. Jadi saya tetap memakai warna putih. Ini variasi, ini saya bikin sendiri dari besi beton ya. Besi beton ukuran 12 dan 10. Begitu teman-teman. Terus apalagi ya? Apalagi Mas ini, Mas? Mungkin Masnya tahu, Mas kameramen ya. Apa? Oh, ini. Spakbor depan tetap ya, enggak ada perubahan, tetap
dan juga belakang juga nggak ada perubahan, cuman yang dirubah adalah shock belakang sama warna itu aja wis. Oke teman-teman, oh iya ini teman-teman, banyak juga teman-teman yang bertanya berapa isi dari tangkinya. Ini isi dari bahan bakarnya ini teman-teman kurang lebih 3 liter lebih dikit. Nah, intinya 3 liter sudah cukup ini. Lebih dikit. Jadi 3 liter lebih sedikit, seperempat lah mungkin ya. Kalau untuk baterai ini rumah baterai ya, rumah baterai pengapian CDI Kiprok dan juga flasher apa? Bendik untuk double starter ada di sini, semuanya ada di sini pengapian. Saya fokuskan di dalam sini. Untuk baterai di bawah, bagian bawah, untuk pengapian bagian atas, begitu saja. Knalpot tetap memakai knalpot ori, warna tetap hitam. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang mempunyai motor matic yang meskipun jelek seperti apa, kalau dimodifikasi seperti ini akan istimewa begitu. Kalau untuk biaya ya, juga teman-teman banyak juga yang menanyakan berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk modifikasi seperti ini. Di dalam modifikasi teman-teman itu tidak ada kata mahal. Dalam modifikasi tidak ada kata mahal. Soalnya apa? Kalau kita selera dengan satu bentuk dan apa yang kita inginkan, otomatis kita akan menjangkaunya. Meskipun itu mengeluarkan banyak sekali dana. Gitu. Untuk modifikasi kayak gini, menyiapkan dana kurang lebih 7-7,5, insya Allah sudah jadi ya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video Yentrik Purwanto dan salam otomotif dari Lumajang Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.